Tapi itulah tempat sempit. Mudah kan? Tekan. Okey, masukkan peti. Okey, peti ni bagi betul-betul masuk lah. Ada punya keti? Okey, aku. Satu. Pusing. Ya, cun lah tu saya. Cun. Sekejap. Sudah jadi. Okey, kita masukkan. Okey, ni dia punya bush. Saya pun tak tahu. Dia ada plastik ni. Nanti cepat je lah kosong boleh. Okey. Ni dia ada tulis outside. Clear side. Okay. So. Okay. Sudah, kita nak masuk pula dia. Okay.
okey. Masuk agak payah juga nak masuk komedi ni. Okey, tu dah masuk. Jadi seterusnya Eko Demak punya kelas ni dia tak ada washer tengah eh. Dia tak pakai. Okey. Seterusnya kita akan pasang auto kelas yang flash. Okey, dia kena sekali ya. Angkut tutup tu ha sekali. Ini masukkan. Ini sudah. So pusing dah dia. Kita nak masuk tu macam-macam. Duduk kat sini. Okey. Lepas tu okey, yang ni duduk dekat tengah auto clutch ni ya. Ada duduk dalam ni. Okey. Tu pasang dia punya auto shoes. Okey ni. Saya pakai balik ya, yang asal standard saya tak ada modi-modi lah. Saya bukan nak buat motor risiko. Santai-santai je. Okey, yang skru ni yang kecil sikit. Okey, untuk yang sini. Okey, ni ada 3 washer dia. Okay, ni. Okay. Ni. Ni pun ada tulis outside. Kau nampak? Outside. Okay. Maaf lah video ni lama sikit. Okay.
Jadi kalau macam ni kita lapik dia untuk berapa. Sekejap, lepas tu kita letakkan lagi sikit. Okay, kita start lagi sikit lah. Lagi betul-betul start. Balik. Cover ni pasang. Gasket dia taruh Tak taruh pula. Nanti tak dapat nak nombor rangkap.
Okey, kita pasang spring kelas 10. Spring pun spring standard lagi. Sebab motor pergi pasar kan. Tak senang lah masuk spring ni. Kadang susah. Ini lagi kalau pakai spring racing. Tapi kalau spring racing yang buat patah terus. Apa tu? Ingat kan? Foto tu. Okey. Kenapa? Hutan?
Sekarang ni dah siap. Okay. Isinya. Okay, bahagian ni. Okay, ni kita taruh dia. Mami. Okay, inilah yang saya rasa macam lain sikit lah. Mami. Mami. Jadi untuk kita test okey tak okey macam ni. Jadi saya rasa okey lah. Mommy, bang, bang, bang.